Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zafiesa Channel. Okay, hari ni aku nak buat unboxing Redmi 9A. Okay, untuk pengetahuan korang, varian yang aku beli ni adalah 2GB RAM, 32GB ROM. Okay, aku beli ni pun untuk mak saudara aku sebab handphone dia baru je rosak. Biasalah, so apa, aku just nak ni lah, nak belikan dia handphone yang bajet-bajet, simple-simple je tapi boleh guna. Ok, so tanpa membuang masa, jom kita unboxing sekarang. Kita tengok apa yang ada dalam kotak dia. Ok, of course, mula sekali depan dia kita tengok Redmi 9A. Color ataupun varian yang aku beli ni, sekejap, kamera fokus, Redmi 9A Peacock Green, 2GB RAM, 32GB ROM. Ok, nampak tak? Ok, so yang lain tak ada apa kotak dia. Ok, tak sini sekejap. Okay, ini of course benda utama dia, handphone dia. Okay, tengok dekat sini. Okay, dia ada, sorry, kita keluarkan sekejap, 6.53 inci Full HD screen, dot drop ataupun water drop display. Okay, lepas tu dia ada 5000 mAh bateri, so tu adalah sebab juga aku beli sebab dia tahan lah bateri dia kan, mungkin dapat guna dalam kalau penggunaan biasa. Auntie aku, makcik aku bukannya main game ke apa ke, dia je WhatsApp, tengok internet sikit-sikit, so aku rasa tahan kot untuk dia, berbaloi kot. Ok, chip yang digunakan adalah MediaTek Helio G25. Okay, octa-core processor up to 2.0 GHz. So, quite okay lah. Dia tak ada laju sangat tapi boleh. So, kamera belakang dia 13MP AI rear camera, 5MP selfie camera, 13MP kamera belakang, 5MP kamera depan. Okay, right. Ni colour dia, guys. Okay, model ni dia ada macam design, ada satu garisan kat sini. Ini bukan stiker, ni memang dia punya, orang kata, trademark lah. Apalagi dia bagi dalam kotak, dia bagi SIM ejector tools. Ok, dia bagi ni manual, memang aku rasa korang takkan tengok pun, so letak tepi dulu. Ok, terus dia bagi charger, dia punya USB. Ini hanya micro USB, daripada type A ke micro USB. Ok, ni kepala charger dia, dia bagi 2 pin. Tapi harga pun harga pun dalam 300 lebih. Korang tak boleh expect lebih lah, takkan nak dapat yang 18 watt ke 30 watt ke. Aku rasa ni biasa je 5 watt je kot, standard punya standard punya charger lah. Ok, lain-lain tak ada apa dalam kotak. Ok, itu sahaja. Jom kita test buka dulu phone ni. Ok, aku tak apa. Ok, kalau kita tengok finishing belakang dia, ok, dia kalau korang perasan, tak nampak sangat dalam kamera, tapi tekstur dia bukan jenis licin buru-buru macam kaca gelas tu tau. Dia plastik tapi dia jenis ada macam grip, dia ada kasar-kasar. Korang dengar bunyi kan. So dia kalau, dia sebenarnya macam garis-garis lah. So agak sedap lah pegang, tak adalah licin sangat. Okay guys, ni larangnya, rupa dia MIUI 12. Okay, cantik juga. Okay, dia punya interface macam ni.
Okay, macam ni. Alright, lain-lain tak ada masalah lah aku rasa. Kuat semua. Okay. Ni lagi pun dia tengah download apps lagi. Biasalah, phone baru. So, aku rasa tu je kot review unboxing aku pasal Redmi 9A ni. Tak ada nak test apa sangat. Sebab dia memang spek basic. 2GB, 3GB RAM. 2GB RAM, 3GB, 32GB ROM. So, memang biasa-biasa je lah spek dia kan. Tak payah nak test hardcore game apa semua. So, tu je lah. Pada aku berbaloi lah kalau korang beli sekadar nak buat phone backup atau untuk social sahaja ataupun untuk hadiahkan pada adik, makcik, mak, ayah. Okay, so memang berbaloi lah. Alright, satu je kekurangan, aku tak tahu ni daripada model Redmi 9A ni sendiri ataupun daripada seller ni. Sebabnya dia tak bagi casing, even silikon silikon case bodoh-bodoh pun dia tak bagi. So tu je lah kekurangan dia. So korang terpaksa order asing eh, dia punya casing. Tu je lah kot, lain-lain tak ada masalah. So macam biasa lah, kamera pun biasa-biasa. Sebab harga, kena dengan harga lah eh. Okay. Okay, kamera depan, video. Okay, itu sahaja guys. Okay, kalau korang suka video ni boleh like, share, komen dan subscribe lah eh. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.